suka-duka mancing di laut. Ini udah kayak petugas PU ya kan, pakai jas hujan. Di belakang juga semua pakai jas hujan. Habis badai, terbitlah terang. Semoga ya masih kelihatan awannya gelap. Keluar dari benoa, kita mau mancing. Oh, Garuda Wisnu Kencana kelihatan. Ini Tanjung Benoa, kita tadi keluar dari sana, Benoa. Jadi beda ya, Tanjung Benoa sama Benoa. Kita menuju ke selatan. Saltwater yang di belakang Manda sudah nyiapin umpan-umpan cici. Artificial bait, jig, nggak casting ya. Vertikal, kita main di kedalaman. Lempar, cuma kadang-kadang buat biar nggak ke bawah arus aja. Paham ya, oke nggak ya, wis. Pokoknya gitu. Ini pagi kita ke selatan, kena badai, jadi harus berhenti dulu. Lihat forecast, sepertinya anginnya membawa awan ke utara. Di selatan sudah kelihatan terang, jadi kita memutuskan untuk turun walaupun sempat hujan. Jadi tadi kondisi waktu hujan nggak berani ngeluarin HP buat ngerekam, sekarang udah bisa buat cuap-cuap opening. Kali ini buat trip mancing sama Pak Anton Aguan di belakang, masih di Bali. Lanjut. Om, kelihatan depan moncongannya tuh, Om. Nice.